pergi. Masih di sini bersama Mas Kribo. Dan dalam kesempatan kali ini Mas Kribo mau membahas tentang perjainan duniawi. Mas Kribo membawa dua jahe. Yang ini namanya jahe emprit. Walaupun terlihat besar, walaupun ini emprit, ini khasiatnya banyak. Yang pertama, menambah imunitas untuk kekebalan tubuh biar tidak diserang idamanmu. Yang kedua, mencerdaskan generasi bangsa. Dengan meminum ini kita semakin cerdas, mencerdaskan orang-orang yang pekok. Yang ketiga, jahe emprit berkhasiat untuk apabila kita mau masuk angin terus langsung diantem jahe emprit, sehat, gendut seperti itu. Kenapa kok dinamai emprit? Perbedaan antara emprit dengan jahe satunya. Nah, perbedaan antara jahe emprit dengan jahe merah. Jahe emprit lebih pedas, sesuai dengan omongannya. Lebih meyakinkan ini, karena ini adalah mencerdaskan generasi bangsa. Dengan kita meminum jahe emprit dan kolaps yang diaduk bersama, ditarungkan dengan jahe merah, akan menjadikan kita semakin pintar. Jahe emprit sendiri mempunyai kekuatan khusus, ulti. Jika teman-teman Mobile Legends ya, namanya ulti. Ini jika kita rendam dengan air, gak usah pakai gula, dengan air dan jahe terus digepuk bruk sampai babak belur, remuk redam dari dalam. Jahe ini akan mengeluarkan detox tubuh untuk menjaga hatimu, menjaga paru-parumu, menjaga aura wajahmu. Dan selain diminum, jahe juga baik untuk skincare, teman-teman. Kalian tidak tahu kan, jahe itu baik untuk skincare. Jahe kita kupas, kita templekkan ke rai-rai kita di sini. Karena jahe ini, apalagi jahe emprit ini, kita besok kupas kita kinclong. Tidak ada wanita yang menolak kita sesuai sesudah kita memakai jahe emprit. Jahe emprit ini adanya di mana, teman-teman? Kalau tak tanya, Mas, ini jahe empritnya adanya di mana ya? Aku minat gundul. Ini adanya di Omah Badian, teman-teman. Dan baristanya Mas Kribo, kita racik semuanya jahe emprit. Kita racik. Aku kadang ya kasihan sama teman-teman semua nih, ya laki-laki ya, yang habis ditinggal pacarnya karena tidak good looking, bobrokin, miskinin semuanya. Kita harus ini pusaka kita. Enggak usah pakai semar mesem, gak usah pakai jalan gunung, udah pakai jahe emprit ini aja loh cukup. Yang kedua, ini adalah jahe merah. Walaupun ini di luar gak kelihatan merah yo, tapi ini kalau dibelah, diblerek ngono ya bosone, sering keluar merah. Khasiatnya sama dengan jahe emprit, tapi ini lebih soft. Gridnya lebih di bawah, grid lebih soft. Bukan mau merendahkan ini ya, nanti kalau ini direndahkan nanti tukaran ya, aku tak lepok nih, aku gulut malah mesak nih sin jahe merah. Banyak ditemukan di kota-kota besar, jahe merah ini dibuat susu jahe merah. Di Jakarta, dimanapun, di sini juga bisa jahe merah ini
meningkatkan imun, menambah stamina. Untuk para kakak-kakak yang udah keluarga, kita harus meminum ini dan jahe ini supaya nanti ganas dan bisa nggak melitri-melitri lah. Merah dalam filosofi jahe itu artinya berani, berani menanggung resiko, berani berspekulasi, berani berkomitmen, dan berani bertanggung jawab. Jahe merah ini sendiri, selain bentuknya yang imut, jika kita bilang, kita contohkan, nih, cek, nanti aku dikira bohong, ini merah, bukan sulap, bukan sini, keajaiban Tuhan yang Maha Esa, jahe menjadikan merah. Semua ini siap dibikin minuman, siap dibawa pulang untuk skincare besok pagi. Hanya ada di Omah Badian dengan barista Mas Kribo. Semua ada, semua bisa. Jangan lupa kesini, datang bawa masalah. Jangan nggak bawa masalah kalau kesini, karena di sini adalah penetralisme masalah-masalah keluarga, masalah-masalah hidup. Kita bantu dengan kasih solusi, kita kasih amprih pai api yo, amprih api api yo juga. Itu semangat. Sekian filosofi dari jahe amprih, filosofi dari jahe merah, dan makasih.